Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jingum Channel The House. Yo, gimana kabarnya? Sehat ya? Lagi bete gue. Bete karena gue udah chicken, gue udah chicken dua kali loh gue. Gue banting kepala musuhnya. Kepala musuhnya dong. Banting kepala musuhnya ini ya, kepala sendiri lah. Masa gue banting kepala sendiri? Nanti kotis gue. Me. Oh, bye. Gue gak mau nge-camp sih. Nice. Buat apa orang tuh bro? Yang lock-knock. Harusnya sih orang ya? Oh orang. Mati tuh. Sultan juga nih guys. Joker loh sebenernya. Boleh-boleh deh. Ya helm gua tuh. Halo guys. Bye bye. Makan tuh semak belukar. Untung coveran gue kuat boy. Mantap. Temen kita covernya bagus nih. Nggak mental juga dikit-dikit. Coverannya bagus banget boy. Thank you boy. Paling covernya boy. Ini lumayan keras nih kayaknya. Jangan ngeselin. Jadi kira orang banget sih. Kotak nah. Kalau udah akin kena. Bruh. Dua doang pantes.
Ngakak temen gue. Dua kali lu ya, knock ya, asem. Ngomong dia, gua dari tadi mute. Watch out. Please recall me. Bruh. Easy. Watch out. A few moments later. Kena mental dia langsung. Wow, sakit lu orang jual lo. Boleh ini orang Thailand. Helm gue yang baru tadi di mana ya? Harusnya gue pakai Flashsider tadi, salah gue. Kalau pakai Flashsider enggak tahu dia. Terima kasih. Sok-sok mesti ngerespon. Kenapa aja denger kayak gitu? Mobil. Govika, aku knock juga sama temen gue. Gimana sih? Tidak satu lagi tadi. Ya gue juga lah temen gue. Maksudnya mobilnya habis jembat temen gue. Cari kereta. Pin. Ya udah lah ya. Nice temen-temen. Ucup. Let's go. Ini mobil bos. Kaget tuh. Kirain orang. Buat fast helm 3 lumayan guys, cari fast dulu kita. Fast 2 lumayan. Berangkat ya, nge-kill sih belum banyak, cuman ya kompak lah kita setidaknya. Itu yang paling penting. Gantian guys. Dia yang kenok tadi, sekarang gue yang kenok. Watch out. Jauh banget mobilnya apa? Kenapa temen gue nembak? Kaget gue asem, kirain ada musuh. Masih sisa 40 guys. Oke lah. Dapat 2 temen gue gak dapat guys. Gak kebagian, gak apa-apa ya. Tadi juga dia gak kebagian, gantian. Saling melindungi kita. Nomor 3 ada bete ya, gak kita revive-revive ya, sampai keluar dia. Cacian deh lo. Oh. Orang apa? Kok bisa sembunyi gitu sih? Kayaknya bot. Kenok zona kali. Tidak nyawa sih kita sebenarnya. Oh, gue tahu. Surprise. Ah, ini sultannya. Sultan Joker tapi PP. Ini temennya rupanya. Nah, apa selalu itu? Watch out.
Pintar juga dia. Pintar temen gue tapi. Susahnya pakai UMP gitu ya. Kalau gak berhasil ngenokin gue, pasti kalah udah. Pasti kalah udah. Ini di atas 2 orang tuh. Kalau gak berhasil ngenokin satu udah pasti kalah guys. Karena pelurunya itu terlalu pas-pasan gitu loh. Tadi kan karena gue agak sedikit perhitungan untuk rush kan. Kayak ada gue feeling bakal mati. Tapi jadi kalau lo lompat mati deh guys. Lompat gak kedengeran step gue sebenarnya. Pokoknya salah tadi. Kalau lompat, teman gue lompat tadi kan, mesti gak denger step. Kita kalian namanya deh. Mati sultannya, sultan joker-jokeran. Sultan-sultan ini harus dibunuh di awal. Tadi sih yang tadi ngeselin sih, yang pakai sniper ngekill gue itu, gue harus bunuh lagi sih. Onyx X Leon Boy, Lion Boy. Lion Boy itu cup namanya guys. Anak singa. Gak ada Lion Boy di dunia ini. Istilahnya Govik ya, Govika ya, Govika ya. Gue harus nyari nih Govika nih guys. Govika ini ngeselin banget. Udah gak bisa ngidupin ya, kita udah gak ada nyawa nih. Walaupun kita sama-sama gak mati ya, saling mengcover. Langsung maju gila sih kita. Oke, kita berdua. Musuh di depan. Ini yang gua bunuh tadi semua nih. 66 revenge. S boy. Masih hidup aja orang itu. Bye, have a beautiful time. Kiri kanan, kiri kanan, okay. Kiri kanan, kiri kanan. Kayak pernah stres gue. Itu gak panik gue guys. Itu gue gak panik sih anehnya ya. Biasanya gue panik guys. Oke, okay. Kiri kanan, kiri kanan. Gila sih tuh. Kalau di turnamen itu udah teriakin udah. Wow, gitu guys. Tadi juga enggak ada stepnya sih. Mundur apa? Mundur dia. Dia tapi arahnya ke sini tadi. Oh, kayaknya enggak di sini kan. Kiri di utility. Ini enggak ada kayaknya. Itu di bawah ada. Arah SE ada yang lari. Bruh. Nice. Sorry. Enggak apa-apa, santai aja. Yang penting mati dia. Bukannya pakai gili itu. Bukan iya. Pakai baju biasa. Mending kita naik mobil dah, gua kapok. Ada mobil di kiri. Mobil ya? Iya. Yeah. Di rumah. Depan kita. Berhenti. Wah, berhenti dia 2 orang. Orang satu. Nice, gigi sekali kamu, Bang. Nice. Ini enak temennya. Ini yang tadi ketemu kita di Gergopol. Oh, di kiri itu. Ada bagi depan kita. Kalau Jono mati, bagi. Itu lagi mana? Wih. Sebelah bagi. Oke, okay, nice. Gila, ada kemampuan nice. Banget. Gantian, Bang. Oh, dia nungguin di sini tadi. Itu yang ini yang pakai gili kan? Bukan, itu yang bawa bagi berdua mereka. Berdua.
Yang gili kayaknya yang belakang tadi yang luar zona buat tembak. Bukan. Bukan ya? Gak pakai gili deh, yang belakang. Ke depan kayaknya. Iya, beda lagi nih, beda lagi. Gak ada barang supply soalnya. Ini mau peluru gak? Ini gue banyak nih. Enggak. Hijau sama kayak ini. Ayo bang. Bisa dua. Satu-satu sih kayaknya. Ini di rumah sih kayaknya. Di rumah ada. Iya, rumah ini, rumah ini. Betul-betul sekali bang. Paling gue sih ada beneran. Tapi gak tahu ya. Gak nyetep ya. Rumah depan sih gak zona ya. Coba lihat. Zona sih dikit. Tipis-tipis banget ya. Mungkin pinggirannya. Gak ada, sorry. Gak ada. Lu jago kok main sendiri bang? Gua lagi bikin konten bang. Oh. Gua lagi konten bang. Gua pengen jadi YouTuber. Yap. Ngecek. Iya. Ini di atas kayaknya. Di sini sih enggak ada sih. Aing nyoba solo squad enggak berani, cok, dan susah bang solo squad sekarang. Ini pinter-pinter ngendoknya. Pak, pabrik sekarang tuh enggak bisa ditebak anjir gameplaynya. Betul. Ada yang jago, ada yang enggak, matchmakingnya juga rada-rada. Kadang kamu lawannya kayak Pokemon, tiba-tiba ketemu Sultan yang jago banget. Kayak random bukan gitu. bukan masalah sultannya sih, kalau sultan kan gameplaynya nabrak-nabrak sih, tapi biasanya random itu biasanya kan ini satu nabrak satunya nggak tahu kemana ya. Betul tuh, kita nyari gameplaynya nggak bisa langsung ratain satu squad, biasanya mereka ada yang ngendok random entah di mana. Nah itu yang bikin susah, kadang dari belakang tiba-tiba tembak anjing. Oh ya, gameplay sekarang kan susah banget ditembak. Kalau dulu kan monoton, naik mobil berpah. Karena sekarang makin ngerti main bang. Banyak trik gitu. Ingin. Kita di tengah zona sih. Ini yang ngeri kayak gini. Kan nonton tutor YouTube nih kayaknya. Banyak yang ngasih tutor YouTube anjir. Iya, sekarang jago. Jadi jago semua. Gua pengen ke atap tapi gua takut di belakang ada. Di bukit sih kayaknya masih ada nih. Iya, bukit sebelah gua nih. Iya, itu. Gua dari tadi mikirin di situ ada satu yang ngepron. Soalnya batu itu masih zona bisa. Bawah enggak ada renderan apa-apa, cuk. Cuma ngepron. Bilang bro. Ini ngepron. Coba aing cek atas ya. Coba aja. Biar kau naik enak. Gak zona sih itu batunya. Udah ketutup. Aman gak? Ada ya? Oh itu dia si Gili. Sisa satu, gue naik. Udah enak. Bawah sih lo, ground kanan kayaknya. Iya, lo ground kanan kayaknya. Ini sekarang di atap. Wait nih bang. Watch out. Oh itu. Oh iya. Pew. Makasih ya bang. Sudah bantu saya. Thank you bang. Thank you bang. Kalian juga lagi belajar lagi nih gameplaynya.